Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Butia. Untuk kali ini, Ibu akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu pada bab 2, aktivitas senam irama. KD 3.7, menerapkan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama, ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Senam irama. Senam irama juga disebut dengan senam ritmis, yaitu gerakan senam yang diiringi musik. Senam irama dapat dilakukan dengan bantuan alat dan tanpa alat. Jika menggunakan alat, maka alat yang digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Senam irama merupakan rangkaian gerak ayunan lengan dan tubuh dengan iringan irama atau musik. Dalam melakukan senam irama, seorang pesenam harus menguasai gerak dasar senam irama, yaitu sikap awal, langkah, ayunan lengan, dan sikap tubuh. Dan selain itu, seorang pesenam juga harus mengetahui unsur-unsur dalam senam irama, yaitu kelenturan, kekuatan, keterampilan, keseimbangan, keluasan, ketepatan, dan keindahan. Perlunya menguasai teknik gerakan dasar senam irama agar menciptakan gerakan yang serasi dan bermanfaat untuk jasmani maupun rohani. Dengan tujuan senam yaitu untuk membentuk keindahan tubuh, kekuatan, dan kebugaran. Selanjutnya, gerak dasar senam irama di sini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, variasi gerak ayunan lengan tangan. Bagian A, ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Cara melakukannya, sikap awal berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke depan. Kemudian kedua lengan lurus ke depan. Ayunkan lengan kanan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang. Diikuti gerakan menekuk lutut. Ayunkan lengan kiri ke depan. Lakukan gerakan ini sampai 2x8 hitungan. B. Ayunan lengan ke samping. Cara melakukannya, hitungan 1 dan 3, ayunkan lengan kanan ke samping. Hitungan 2 dan 4, ayunkan lengan kanan ke posisi seperti semula. Hitungan 5 dan 7, ayunkan lengan kiri ke samping kiri. Hitungan 6 dan 8, ayunkan lengan kiri ke posisi seperti semula. C. Ayunan dua lengan ke atas dan ke bawah. Cara melakukannya, hitungan 1 dan 3, ayunlah kedua lengan ke atas. Angkat lengan melalui samping badan. Hitungan 2 dan 4, turunkan kedua lengan ke bawah. Turunkan lengan melalui posisi badan dan kembali seperti posisi awal. Hitungan 5 dan 7, ayunkan kedua lengan ke atas. Angkat lengan melalui depan badan. Hitungan 6 dan 8, turunkan kedua lengan ke bawah. Turunkan lengan melalui depan badan dan kembali ke posisi seperti semula. D. Ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Cara melakukannya, posisi awal berdiri dan kaki melangkah, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan 1, ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan ke depan. Hitungan 3 dan 4, putarlah kedua lengan dari bawah di samping badan.
Lakukan gerakan ini secara berulang hingga 8 kali hitungan. Selanjutnya, gerakan dengan menggunakan iringan musik. Di sini ada dua bagian, yaitu gerakan ayunan lengan dan gerakan langkah. Untuk gerakan langkah ini terbagi atas 4 bagian. Gerakan langkah ritmis tunggal, gerakan langkah 4 ke berbagai arah, gerakan langkah kuda 1 dan gerakan langkah kuda 2. Di sini mempunyai gambar masing-masing, jadi kalian bisa memperhatikan gambar yang ada. Selanjutnya, kombinasi gerakan melangkah dan mengayun. Kombinasi gerakan melangkah dan mengayun dapat dilakukan dengan irama. A. Latihan pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan di samping. Kaki kanan melangkah ke kanan, disertai tangan kanan yang direntangkan. Condongkan badan ke kanan. Tangan kiri setengah mengepal di depan dada menghadap ke bawah. Berat badan dipindahkan ke kaki kiri, disertai tangan kiri direntangkan. Tangan kanan setengah mengepal di depan dada. Berat badan dipindahkan ke kaki kanan disertai tangan kanan direntangkan. Tangan kiri setengah mengepal depan dada. B. Latihan kedua, yaitu berdiri tegak, kedua tangan di samping. Kaki kangkang, kedua tangan digerakkan ke atas sambil bertepuk tangan. Berdiri tegak dengan kaki rapat, sedangkan tangan di samping. C. Latihan ketiga, berjalan di tempat, tangan membentuk huruf V sambil menarik nafas sebanyak-banyaknya. Tangan diturunkan sambil mengeluarkan nafas. 4. Gerakan tanpa menggunakan iringan musik. Di sini juga terbagi dua, yaitu menirukan gerakan binatang. Nah, di sini ada dua, yaitu menirukan gajah berjalan dan menirukan burung terbang. Yang kedua, menirukan pohon ditiup angin. Untuk cara melakukannya, yaitu sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki agak dibuka. Rentangkan tangan di atas hingga seperti membentuk huruf V. Gerakan kedua tangan ke kanan dan ke kiri, diikuti gerakan badan. Ulangi gerakan ini sampai 8 kali hitungan. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.